Dan
tak boleh sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Ramadan ini walaupun kita bagi 10-10-10 tetapi keseluruhannya adalah iman. Dan keseluruhannya adalah maghfirah. Dan keseluruhan juga merupakan pembebasan daripada api neraka. Kita faham Ramadan dia merupakan bulan rahmat. Jadi bila Allah Ta'ala turunkan rahmat dia, kita lihat Ramadan yang kita masuki sekarang ini, semua di antara kita masuk Ramadan. Yang rajin semayangnya masuk Ramadan, yang tak apa-apa nak semayang masuk Ramadan, yang puasa sebab jalan pun masuk Ramadan, yang puasa tapi tak semayang pun sama juga, yang puasa dedahkan orang satu hari lagi, semua kita masuk Ramadan. Tapi bagaimana kita nak dapat raih rahmat Allah Ta'ala sebanyak mungkin? Allah Ta'ala turun rahmat kepada Ramadan. Tapi kita kena ingat bahawa tak semua yang sambut Ramadan mendapat rahmat yang sama. Tak semua juga. Sama juga dengan Makkah Al-Mukarramah yang Allah Ta'ala turunkan rahmat di sekeliling Ka'bah dan merupakan bumi yang Allah Ta'ala paling sayang di Makkah. Tapi Allah turunkan rahmat untuk siapa? Untuk orang mukmin, untuk sahabat Nabi yang beriman dengan Nabi, untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang hidup di sana seumpama Abu Jahal, seumpama Anas bin Syarik, Al-Walid Al-Mughirah Al-Makhdumi, mereka ini tak dapat rahmat. Walaupun hidup di sebelah Kaabah, rumah mereka buka tingkap nampak Kaabah sebelah rumah, tapi tak dapat rahmat Allah Ta'ala walaupun duduk dalam kawasan yang diturunkan rahmat. Sebab itu juga kita menyambut Ramadan pada hari ini. Kita kena ingat bahawa dia memang bulan rahmat, diturunkan rahmat. Nabi sebut idza jaa Ramadan futihat abwaab as-samaa. Bila tiba Ramadan, seluas-luasnya dibuka pintu langit, pintu rahmat, pintu keampunan Allah Ta'ala. Dibuka seluas-luasnya untuk siapa dia tuan? Adakah untuk semua? Tidak semua. Hanya untuk mereka-mereka yang benar-benar mendambakan kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, man shoma ramadana imanan wahtisaban ufir lahu ma taqaddam min dhanbi. Siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, so you nak dapatkan syarat untuk ampun dosa belakang tadi, you nak dulu syarat dulu. Puasa pertama sekali kerana keimanan kepada Allah Ta'ala. Yakin bahawa ini puasa lillahi ta'ala, bukan kerana benda lain. Dan pengharapan dalam puasa kita kena letakkan ar-raja. Dalam bahasa Arab lagi pengharapan. Raja ni bahasa Arab pengharapan. Kalau raja itu pesembuh belakang. Yang lain dan bahasa Melayu kita benar. Dan raja bahasa Arab maksudnya pengharapan. Maksudnya imanan puasa Ramadan kerana Allah Ta'ala wahtisaban pengharapan, dengan berharap kepada Allah Ta'ala supaya Allah terima doa kita, supaya Allah terima ibadat kita, supaya Allah terima segala bentuk nusuki yang kita buat dalam Ramadan ini, sedekahnya apa benda segala ibadat. Bila terima benda itu tuan, ada dua syarat tadi, barulah Nabi berikan kata syarat inilah yang akan dilakukan dosa baginya. Kerana apa? Kerana tuan, Nabi kita tahu bahawa ada manusia yang berpuasa tetapi bukan kerana dua benda ini. Bukan kerana iman, bukan kerana wahtisaban, tapi dia puasa mungkin tak ada harapan Allah. Dia puasa mungkin kerana nak letakkan diet dia kurus dulu, mungkin nak kurangkan kencing manis dia, nak kurangkan penyakit go out dia punya go out ke dalam penyakit bahaya, nak kurangkan dia punya penyakit kadar gula dalam badan. Bila meletakkan sasaran untuk tujuan kita sendiri di hadapan tanpa meletakkan pengabdian kepada Allah di hadapan, maka orang ini telah terjerat dengan talbis iblis. Jerat tipu daya syaitan yang mana mengutamakan diri kita, mengutamakan ganjaran dalam ibadat selain daripada mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Jerat pula yang mana semaya jerat lain pula, yang rajin ibadat
gerak di antara kasih di ulang. Sehingga kan manusia semua yang ini bukan karena Allah lagi dah. Sehingga kan manusia berpuasa bukan karena Allah lagi dah. Sedangkan Allah sebut dalam hadis Qudsi bahwa as-siyam li, puasa ini untuk aku dan aku yang akan berikan ganjaran untuk orang berpuasa. Maksudnya orang berpuasa ini tak boleh kerana benda lain melainkan lillahi ta'ala. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dah 10 minit dah, 5 minit lagi dia ada. Kita cepatkan sikit dah. Bagaimana kita nak raih rahmat Allah? Pertama sekali tuan-tuan, kita kena banyakkan berdoa kepada Allah. Berdoa saya sebutkan tuan-tuan kena faham, bukan baca doa tapi berdoa. Ramai di antara kita ni yang baca doa. Baca doa, doa amin, doa yang imam baca pun kita amin. Doa dekat radio, doa dekat TV pun kita amin. Malah dalam solat pun kita doa. Rabbighfirli warhamni waj'alni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'funi. Kita doa kepada Allah, tapi bukan berdoa. Kita hanya baca doa. Sebab itu tuan, hati kita kepada Allah Ta'ala tak sampai. Doa hanya kita nak kepada berdoa kepada Allah, merintih kepada Allah, merayu kepada Allah dalam segenap segi. Ramadhan rahmat ni, rahmat yang ada. Kita pula datang baca doa kepada Allah, minta berbagai-bagai doa, tapi doa tersebut kita tidak faham. Tak ada poin doa. So kita nakkan rahmat Allah ini mesti pertama sekali banyakkan berdoa. Berdoa dalam skala kita mohon kepada Allah Ta'ala. Ayat yang saya baca dari awal-awal tadi bahawa Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi kita bahawa bila hamba aku bertanya tentang aku wahai Muhammad, kau jawab bahawa aku ini dekat. Akan berkenankan doa setiap kali kita mohon kepada Allah. Tapi bagaimana kalau hamba memohon sedangkan hamba sendiri tak tahu apa yang dia mohon? Apa pointless tuan-tuan? Tak ada guna. Sudah 15 Ramadhan, apa yang kita buat sekarang ini? Kita nak rahmat Allah lebih-lebih lagi nak masuk 10 akhir. 10 akhir Ramadhan merupakan malam satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. So sangat rugi kalau kita hanya beribadat, hanya baca Quran saja tanpa memahami teks-teks Al-Quran, hanya baca doa saja tanpa memahami doa-doa yang kita baca sendiri, aman-aman merugikan kita. Jadi kaedah caranya untuk nak dapatkan rahmat Allah Ta'ala, nak dapatkan kasih sayang dia, pertama sekali untuk mesti kita banyak dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Merintih bahasa apa ustaz? Bahasa Jawa boleh kalau kita faham. Tak faham Jawa, Bugis pun tak ada masalah. Kalau tuan-tuan keturunan Bugis lah, saya adalah siang sikit tuan. Doa siang boleh lah. Tapi orang faham tak faham ya. Kadang-kadang orang tak faham kerana kita sendiri pun faham. Doa dalam bahasa yang kita faham. Sebab doa ini merupakan satu benda yang ajaib. Pengharapan pada Allah, letakkan berharap pada Allah, minta pada dia supaya kekalkan kita dalam ibadah. Saya sebutkan tadi bahawa ibadah ini semua kita tahu benda yang baik, tapi tak semua kita mampu nak buat benda tersebut. That's why kata muslihat, satu lagi doa, Allahumma inna, Allahumma arina al-haqqa haqqa wa razuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa razuqna ijtinaba. Bunyi dalam bahasa Arab ni dia punya lantunan dia sedap. Dan tapi kita faham tak faham saya nak terjemahkan. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami, bentangkanlah kepada aku benda yang baik dan sebaik-baiknya. Bentanglah. Kadang-kadang kita tahu benda itu baik, kadang kita tak tahu lagi benda itu baik, dan Allah berminta bentangkan kepada kita. Dan kita minta kepada Allah warzuqna ittiba'ah, berikan kekuatan kepada aku ya Allah. Kerana kita tahu benda baik ini kalau tak ada kekuatan daripada Allah Ta'ala, kita tak mampu buat apa. Macam sekarang kan, kita terawih ini bukan sebab kita kuat, bukan. Bukan sebab kita ada transport dulu, bukan. Bukan sebab kita ada masa, bukan.
Tapi kita pilihkan bahwa ini adalah pilihan dari Allah Taala. Allah yang gerakkan hati kita. Jom kita ke masjid malam ni, UTM, kita buat tazkir, kita buat tarawih dan kita tazkir. Yang kedua, wa aridal batila batilan, dan minta kepada Allah bentangkan kepada kita keburukan seluruh buruknya. Kita tahu benda ni maksiat, benda ni dosa, benda ni buruk, kita tahu dah. Tapi tak semua kita mampu mengelak daripada benda tu. That's why juga kita minta kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku, kurniakanlah kekuatan kepada aku, warzuqna jatinaman. Kurniakan kekuatan kepada aku untuk menjauhkan diri daripada benda tersebut. Karena kita sering berdoa kepada Allah, minta kepada Allah dalam bahasa segala yang kita faham, mudah-mudahan dengan doa kita tadi, tuan-tuan dan kita semua akan menyambut malam Al-Qadar dan dikurniakan untuk kita beribadah kepadanya. Jadi kita kena ingat bahawa Al-Qadar juga begitu akan diturunkan, tetapi tidak semua yang dapat Al-Qadar tadi sama. Ada yang malam Al-Qadar dia tidur, ada yang malam Al-Qadar dia lepak kedai mama sampai 2-3 pagi, ada yang malam Al-Qadar dia bangun beribadah, ada yang ibadah daripada isyak sampai subuh, ada yang ibadah setelah jalan lepas tu balik rumah tadarus, ada ibadah setelah jalan balik rumah tidur terus, pun ada juga macam-macam kaedah. Dan tentu bila Al-Qadar sampai, kita akan dapat pahala dan setiap orang akan berbeza mengikut amalan masing-masing. So mudah-mudahan dengan adanya malam ini, kesedaran sedikit saya berikan kepada tuan untuk berdoa. Lalu sama-sama lah kita berdoa, mohon kepada Allah, kalau boleh menitiskan air mata, keluarkan tuan. Jangan simpan air mata kita, kerana dengan air mata tadi akan dapat memadamkan api dalam jahanam, insya Allah. Jadi untuk